gitu loh. Oke guys, welcome back di Alam Sa'is Back. Jadi sekarang hari Jumat, aku mau berangkat ke Tasik teman-teman bersama ayang aku. Kalian tahu sekarang Alam mau apa sama Sarah, dan kalian harus tonton sampai akhir ya. Semoga lancar. Surprise pokoknya mah. Surprise. Let's go. Ini teh yang jalan malam poik teh. Iya, kalau siang mah enggak kan, enggak menyeramkan. Kalau siang tuh enggak menyeramkan, teman-teman. Jadi sekarang tuh kita berangkat jam 7:30 menuju Tasik. Pokoknya tonton terus nanti sampai di Tasik kita mau ngapain. Kejutan buat kalian dan buat orang-orang Tasik, sampai berjumpa di sana ya. Oke guys, jadi sekarang aku baru di Cileunyi, istirahat dulu. Biasa aku mau, kamu tahu nggak kesukaan aku apa? Mana? Yupi mana Yupi? Pin, Yupi mana Pin? Iya mah Indomaret beda, eh. Yupi, Yupi. Yupi, Yupi, Yupi. Hah? Yupi. Mana? Nah, Yupi nak Yumet, eh, berarti. Oh iya, tadi dirinya. Si, nah ini, guys, ini kesukaan aku nih. Pokoknya anu beruang. Ini tuh ayah asem-asem lah, jadi seger. Ini belum ngerasain. Ini satu. Nah guys tuh, udah segitu ah cukup. Jadi guys si Daniel. Super-juper. Kamu suka apa? Kita kamu. Asik. Bang, mana jalan? Hah? Ini bobo. Kenapa jadi asetnya soalnya? Enakan guys tidur di sini guys. AC ayah yang dahar tinggal nyokot. Minyak loba, mie loba tuhnya. Jadi mah ya. Mata ke lamun boga imah jaga. Imahna cicingna di Indomaret, Mat. Segala ayah. Hayang dahar tinggal masak. Anggar weh kudu mayar lah mah tuh. Kumalamun urang kena bogana. Atu bangkrut atu obat ya di dahar ku sorangan teuing mah. Ikam bae atuh. Ya, cuman hayang ngompol. Jajan-jajan santuy, guys. Ai kamar keur meuli naon? Odol. Dia meuli cangcut cenah. Yang kitu bahasa keur ngalakau. Ai, kamu mau meuli cangcut? Dia cek si Sarah orang. Jangan naon. Koper aku guys ketinggalan di rumah Sarah, kamu. Kamu cangcut. Heeh, sedang mana? Baik lah, dong diganti we. Bulak-balik we dah bisa lah. Hah? Bulak-balik bisa. Dibalikeun ya. Beli. Cangcutna balikeun ya. Heeh. Oh, naon. Ka di ditu aya tukang cangcut mah. Aku mah yang mau ieu. Hah? Keur bujur. Atel. Ayo guys, udah lah. Kita langsung lanjut aja ke Tasik. Yang aku jumatan dulu ya. Iya, dadah. Ini di masjid mana tuh? Guys. Jangan nakal. Enggak lah. Alam sama Kelvin mau jumatan dulu, teman-teman. Bye bye. Luas sejoli. Oke guys, jadi sekarang kita baru sampai di daerah mana? Ciawi. Oh di Ciawi teman-teman, jadi kita istirahat dulu di rumah makan Padang. Karena ayam itu harus butuh makan, bukan harapan. Ya langsung sekarang kepastian ya, bukan sekedar harapan. Pas hampir guys. Semoga jauh-jauh dari rasa yang menyakitkan. Amin. Well. Wapak lah. Well. Ini
guys punya ayang. Jadi ayang tuh nggak bisa makan ayam, dia tuh makannya ikan lele. Iya, jadi aku tuh makan ayam tuh suka gatel lah. Jadi aku tuh selalu kemana-mana kalau misalnya ke rumah makan pasti belinya lele. Lele. Kamu udah tahu sekarang kesukaan aku apa? Lele. Lele. Kalau kamu, nih dia beli aku ini, ayam. Guys. Ayam. Sama apa bedanya ayam sama alam? Apa bedanya ayam sama ayam? Apa bedanya alam sama ayam sama alam? Kalau ayam dimakan, kalau alam disayang. Anjay. Gimana disayangnya? Di. Nah. Bismillah dulu, makan dulu. Oke guys, jadi sekarang aku tuh di rumah makan Padang tuh beli lele karena aku tuh gak suka ayam. Dan dia belinya ayam karena gak suka lele. Dibalik, jadi bingung mau nyuapin juga gak bisa soalnya dia gak suka. Aku juga gak suka. Tapi aku sukanya kamu. Ya. Nah. Beda kesukaan gitu. Tonton terus sampai akhir guys, kita makan dulu, bye bye. Nah guys, sudah nyampe guys. Asik. Ini siapa ini? Itu tadi Didit. Eleh anjing. Eleh. Alsa lover kita bantai ujung nar ujung. Ujung kerongsong sekarang enggak ada apa-apanya, debu. Dompet bareng. Nyampe guys di MGD teman-teman. Oke guys, jadi sekarang kita datang ke MGD Record. Tadi kan MGD Record. Gitaris kita teman-teman. Gitaris Hanal. Gitaris Hanal ya. Sakalinya ngejreke under dunia. Amin. Soalnya pakai basok aja Ronan. Aiko, sekarang lagi ada project apa Aiko? Lagi ada project ini apa? Bikin musik. Bikin musik tuh. Tapi cigana Aiko akhir-akhir ada sibuk nah itu. Ya, nya gitarisnya editor tinggal itu. Tapi masih gak market kripto euy. Oh, bari diajar. Mantap, duh, tinggal segala bisanya. Well pisan lah. So. Nah, era-era ieu mah. Oke guys, jadi sekarang Alam mau ke kafe mau lihat Iki Boloon perform ya guys ya. Ngobrol-ngobrol tentang Iki Boloon dan aku selalu support teman aku guys. Bersama ada ayang aku. Ih belum mandi kamu. Ih geuleuh. Ih geuleuh mit amit tapi nya. Awewe teh mah randi ih. Tapi nya apaan? Hah? Tapi nya. Ya sayang. Ada. Walaupun Kak, walaupun kamu gak mandi tapi cintaku padamu tak akan pernah mati. Anjir, kenapa Alam? Yang, lihat dulu tuh yang belum mandi. Yes.
Cesela, cesela. Ada cantiknya. Gus. Oke guys, jadi sekarang aku ada tuh, hai sini. Tete, ini ada masuk YouTube nih. Tete itu dari mana? Dari Pangandaran. Guys, mau jauh lihat ke dari Pangandaran mau ketemu kita, teman-teman. Aku fansnya Alam sama Sarah. Pokoknya Alsa tuh lihat Alsa lover tuh. Tete, Tete. Dari Garut langsung ke sini. Serius guys, effortnya lihat, Pak. Effort. Tapi Tete nanti kalau ke Subang atau ke Bandung mampir ke rumah Tete Sarah ya. Insyaallah. Alam juga sama Sarah kalau ke Pangandaran mampir ke rumah ya. Siap. Siap. Yang ke Pangandaran yuk. Oh, ayo 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 kamu mah. Kita ke pantai. Ya aku disarekan ke bapak kamu. Ayo. Ayo. Oke guys, jadi sekarang aku udah ada di acaranya Tokso Iki Bolon, lihat Iki Bolon. Kang Iki, siapa Kang Iki? Halo. Kang Iki. Adi. Halo. Sehat? Ah. Wah, mantap guys. Mana tonton terus di Serana. Love you semuanya. Alfa Lover, makasih. Guys, lagi ada di Sikumis tuh, lihat Sikumis guys. Kalau bisa anu masih kumis sekali. Oh, halus kayak nah, berarti ini perlu dijadi contoh ya. Iyo, iyo kawan, abimah iyo ya. Nah, kamu misalnya kayak nak abah, pertanyaannya beda. Menurut abah cing jawaban baru dah kayak gitu. Iki Bolon lagi. Ini guys tuh. Pokoknya buat kalian jangan lupa MYD lagu Akademi Dasar. Set Adiki Chandra, teman-teman. Pokoknya buat kalian jangan lupa pantengin YouTube-nya MYD Record, teman-teman ya. Karena banyak musisi-musisi dan konten kreator yang sangat kreatif yang ada di MYD dan Akademi Lagu Sunda, teman-teman. Gas. Oke guys, jadi sekarang aku ada di Tasikmalaya dan kalian tahu nggak, Diki Chandra itu sutradara terkenal Sunda yang banyak karya-karyanya, teman-teman, itu ada di situ. Kita kenalan nanti ya. Let's go. Double yang. Oke guys, jadi sekarang aku udah ketemu sama Kak Diki. Ini karya-karyanya udah populer pokoknya mah guys. Ini salah satu sutradara yang Alam senangi. Semoga suatu saat Alam bisa main film bareng Kak Diki. Di sini, Dil. Pak, Abah sekarang kegiatan apa, Pak? Masih ada nulis buat series di Langkah Pitu. Kebetulan masih membantu promo untuk penayangan KBN Milenial 2. Itu kebetulan saya nulis juga, saya sutradaranya.
sama nulis untuk film mungkin ya insya Allah film mudah-mudahan ini berbeda satu sih. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Terus karirnya makin melesat banyak. Sama-sama. Dan kayaknya Abah itu paling semangat mendorong anak-anak muda yang kreatif. Ya, sebetulnya anak muda kreatif mah tanpa didorong pun mereka akan maju, apalagi kalau ditambah dengan dorongan oleh orang-orang sadar. Jangan sekarang melulu uang. Contoh termasuk kreativitas anak-anak UKM. Kenapa hampir ini UDI sudah tahun ke-13 saya membantu UKM dengan endorse gratis saya. Karena apa? Karena banyak UKM yang kelas menengah bawah yang memang harus maju dan bisa menjadi sesuatu untuk negeri tercinta. Mantap. Diki Chandra, solusi terbaik untuk membuat film. Let's go. Tadi dipotes alam ngabret. Alam ngabret. Alam ngabret. Alam ngabret, jadi memang harus ngabret. Ngabret dalam banyak hal. Tuh, ngabret dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Tino kehadeannya? Tino kesayang. Tino kesayang. Iya, tapi ya alam, konten non alam. Sekarang lagi viral bucin, Pak. Bucin. Saya ingat anak saya tuh pernah bikin lagu bucin judulnya apa celaka yang kupuja judul nanti gitu lagu nanti jadi saking bucinnya jangan sampai seperti itu karena di liriknya tuh begini 2 tahun sudah ku jalani kisah denganmu kurang lebih begitulah intinya ketika melihat ceweknya sama cowok yang lain dia masih pasrah tetap saking bucinnya baik luar biasa gitunya benar Pak. Pula tetap bucin tapi dalam artian tetap harus menjaga kesetiaan. Padahal cabangnya di mana-mana. Patana mah, enak mah, patana mah.